bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syahuddin sedang dengan oleh Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 116 hingga 127 daripada surah Taubah menuju ke penghujung surah yang mulia ini. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Dan tidaklah mereka, iaitu golongan munafiqun, memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak pula bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan apabila turun ke satu surah, sebagai mereka memandang kepada yang lain sambil berkata, adakah seorang dari orang-orang muslimin melihat kamu? Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah malingkan hati mereka disebabkan mereka lah kaum yang tidak mengerti. Muslim-muslim ini mereka sekalian, Allah mengatakan bahawa tidaklah orang munafikun itu memperhatikan, dalam erti kata memikirkan bahawa mereka ni telah diuji. Ujian datang dengan berbagai-bagai bentuk. Ujian kemenangan Nabi, keselamatan Nabi, begitu juga ditimpa kemarau. Mereka menjangkakan bahawa mereka ni tidak mahu pergi perang, duduk dekat Madinah, dengan diuliti segala untuk kemewahan kehidupan, mereka tidak akan ditimpa sebarang ujian macam yang berlaku pada para sahabat ke misi Tabuk, operasi Tabuk. Tapi nampaknya mereka pun turut ditimpa perkara yang sama. Walaupun kekayaan yang banyak yang mereka miliki, nampaknya mereka tidak selamat daripada ujian yang berlaku kepada orang lain. Maka inilah di antara bentuk-bentuk ujian yang mana Allah SWT timpakan kepada mereka. Jadi ayat ini merupakan satu pemberitahuan daripada Allah SWT tentang orang-orang munafiqun. Bila turun satu surah kepada Rasulullah SAW, mereka akan saling pandang-mandang. Ada tak yang kena kita pada kali ini? Ada yang kena batang hidung kita tak? Mereka ni berpaling daripada kebenaran kerana daripada awal lagi mereka tidak mahu menerima hakikat bahawa Quran datang daripada Allah SWT. Mereka sering apa yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai tajahul. Tajahul ni makna buat-buat tak faham. Kalau betul pun ayat itu menyentuh kita, sebenarnya itu tekaan Muhammad saja. Kerana daripada awal mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Terus Allah SWT menghina menjelaskan golongan munafiqun dan kafiruni menerusi ayat yang lain, surah Al-Mudathir contohnya, ayat 49 hingga 51. فَمَا لَهُمْ أَنِ تَذْكِرَةِ مُؤْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Mengapa mereka ni berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka tu keldai liar yang lari terkejut, lari daripada sini. Farraj bin Qaswara. Cantiknya ayat ini. Nanti kita akan lihat perspektif Al-Imam Asyuti dalam kitab dia Al-Itqan dan juga Mu'tarakul Akran berkaitan dengan cantik hujung ayat ini. Ka'anna umur mustanfira Farraj bin Qaswara. Bunyinya Masya Allah, seorang Arab Badui datang nak menghina Rasulullah SAW, mengatakan bahawa Quran yang dicipta oleh Muhammad SAW, Nabi kita. Kenapa orang-orang Arab Badri tidak menggunakan perkataan Qaswarah ini, merujuk kepada Asad? Tiba-tiba dalam majlis yang nak menghina Nabi, dia mengatakan bahawa perkataan datang dari bahasa Ajam, dari kalangan bangsa Parsi. Dia datang dari Nabi, tiba-tiba datang seorang tetamu dalam majlis Nabi menjelaskan bahawa menggunakan perkataan Qaswarah ini, dan orang Arab itu bukan Arab Badri,
yang diihtijajkan dengan kalimah yang digunakan oleh mereka. Bahasa Al-Quran ni hebatannya, Quran dipelihara, dijaga kerana ada dua sumber mengikut kajian Dr. Syauqi Daif. Yang pertama, tentulah Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi SAW. Yang kedua, kerana bahasa Arab ini tarikh adabnya melihat kepada penggunaan bangsa Arab Badui yang diihtijaj, yang dijadikan hujah kata-kata mereka. Jadi terkejutlah si munafik ini yang nak mempertikaikan penggunaan kasuara, tiba-tiba dilihat Arab Badui datang kepada Nabi menggunakan perkataan itu, matilah hujahnya. Betapa ijaznya Al-Quran Al-Karim ini. Jadi muslim-musliman ini mulai Allah sekalian, begitu juga munafikun ini dihina oleh Allah SWT dalam ayat yang lain, contohnya surah Al-Ma'arij. Famali ladina kafaru kibalaka muhtiin anil yamini wa anil shimali azim. Mengapakah orang-orang kafir itu segera datang ke arahmu dari kanan dan kiri dengan berkelompok-kelompok? Maksudnya, mengapa mereka ni kucar kacir ke kanan ke kiri? Tidak lain kerana mereka ni lari dari kebenaran, memilih kebatilan untuk diikuti, diimani, diyakini. Jadi firman Allah SWT, "Suman sarafu sarafallahu qulubahum." Sarafallahu qulubahum ini, sesudah itu mereka pun pergi, Allah telah malingkan hati mereka. Ini adalah sama dengan ayat daripada surah Saf ayat 5. "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Apabila mereka berpaling, maka Allah paling hati mereka. Jadi mereka ni merupakan golongan yang tidak mahu mengerti. "Innahum qaumun la yafqahun." Muslim-muslimat ini mulai Allah sekalian. Jadi ayat ini merupakan satu bentuk tambahan kekotoran, kekufuran, kemunafikan dalam hati golongan penderhaka itu. Aneh betul sikap mereka ni, hati mereka tidak disentuh oleh ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah, padahal jelas informasinya, argumentasinya dan kehebatan ayat-ayatnya begitu mengesan dalam hati. Urayan, synchronization, pemilihan perkataannya, keserasian dia, Masya Allah. Tapi mereka ni tak mengubah sikap walaupun telah mengalami berbagai bentuk ujian yang Allah telah timpakan kepada mereka. Muslim-muslimat ini mulut Allah sekalian. "Wala yarawna annahum yuftanun." Yuftanun ni diuji. Maksudnya krisis ataupun kesulitan yang mereka lalui. Seperti penyakit, tiadanya rasa aman dalam diri, bencana alam, kemarau. Peristiwa-peristiwa tu berlaku berulang-ulang kepada mereka. Sepatutnya menyebabkan mereka muhasabah diri, mengapa ini terjadi? Tapi semua itu tidak berlaku. Muslim-musliman yang dimuliakan Allah sekalian, berkenaan ayat 127, ada satu pandangan oleh Tahir Ibn Ashur, imam ahli tafsir di utara Afrika ni. Menarik sekali pandangan beliau. Dia memahami ayat, "وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ." Apabila diturunkan satu surah, sebagai mereka memandang kepada sebagian yang lain sambil berkata, "Adakah seorang di kalangan mereka melihat kamu?" Sesudah itu mereka mau pergi, Allah telah malingkan hati mereka disebabkan mereka lah kaum yang tidak mengerti. Tahir Ibn Ashur ni melihat, menyatakan bahawa bila mereka ni satu surah membongkar rahsia mereka, sebagai mereka memandang perisai dengan jelingan sambil bertanya-tanya kehairanan. Macam manalah Muhammad boleh tahu cerita kita ni? Mereka bertanya kepada rakan-rakan dalam konteks diri yang sudah ada penyakit nifak. Nifak ni satu kanser muslim-muslimat sekalian. Dia satu penyakit yang tidak boleh dirawat lagi. Adakah seorang pun melihat kamu ketika kita sama-sama melakukan kegiatan yang kita rencanakan untuk bunuh Nabi, bunuh Muhammad, Famina menggagalkan planning Nabi Muhammad itu? Mereka bertanya kerana kekufuran menghalang mereka meyakini bahawa Allah yang membukakan kejahatan-kejahatan tersebut. Allah yang mendedahkan rahsia-rahsia jahat mereka. Itu mereka tidak yakini. Daripada peringkat awal lagi, the first place, mereka tidak meyakini Quran ini datang daripada Allah. Itu sebab mereka tidak beriman. Jadi mereka bertanya dalam keadaan hairan, kehairanan. Macam mana awak beritahu ni? Ya, dia kamu beritahu pada sesiapa ke? Dah timur rasa tidak tenang pula kerana menyangkakan dalam kelompok itu pun ada yang bocorkan rahsia. Manakala muslim-muslimat ini menurut Allah sekalian, kata Ibn Ashur berkenaan ayat yang terakhir, "Sarafallahu qulubahum li'annahum qawmun la yafqahun." Maksudnya Allah malingkan hati mereka. Ada di kalangan ahli tafsir yang memahaminya sebagai doa atau memerintah supaya mendoakan mereka ni agar dipalingkan oleh Allah terus, agar mereka terus sesat
Tapi kata Ibn Ashur, pandangan ini kurang tepat. Kerana betapa teruk sekalipun, betapa bejat sekalipun derhakanya akhlak mereka, perangai mereka, tapi tidak sepatutnya kita doakan seperti itu. Kerana kita semua mempelajari dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadis betapa Nabi ini seorang yang pengasih lagi penyayang. Nanti kita akan lihat huraiannya pada ayat terakhir daripada surah Taubah ini. Dan Nabi SAW pun waktu datangnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada golongan Taif, maka apa yang berlaku muslim-muslimat ini boleh dikatakan? Ternyata golongan di Taif ini mereka telah pun menghalau Nabi, menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan usirah yang masyhur itu. Bagaimana mereka telah pun melontar Nabi, mengumpulkan orang-orang gila di kiri kanan jalan untuk membaling Nabi SAW dengan batu dan kayu. Tapi apa yang berlaku muslim-muslimat sekalian? Kita lihat dalam hadis bagaimana Nabi telah pun berdoa, Ya Allah, keluarkanlah daripada tulang belakang mereka, daripada sundi mereka, orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hebatnya Nabi kita muslim-muslimat sekalian, kasih sayang Nabi. Nabi tidak membenarkan golongan yang menyerang Nabi, bahkan menganiaya Nabi, menzalimi Nabi pun. Nabi hanya suruh mereka dalam bukaan kota Mekah, Ilhabu fa'antumu tulaqa, pergilah kamu semua, kamu semua dibebaskan, aku tidak dendam sedikit pun dengan kamu. Padahal waktu aku ditindas di Mekah dahulu, kamulah yang zalim, menganiaya, mencurahkan najis ke atas badanku waktu sujud dan sebagainya. Ini kasih Nabi. Jadi muslim-muslim ini boleh kalau sekalian, demikianlah ayat yang kita lihat. Kata Ibn Ashur tidak sesuai untuk kita fahami sebagai doa, doa ala, doa kehancuran kepada golongan yang mengusuri Rasulullah SAW. Kerana sifat Nabi penyayang. Nanti kita akan lihat penghujung surat Taubah ini kaitannya dengan diri kita, bagaimana kita nak corak diri kita dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Kata beliau pandangan ini kurang tepat. Kerana bagaimana teruk sekalipun sikap munafikun, tidak sepatutnya didoakan dengan doa sarafallahu qulubahum. Nanti kata doa ala, doa kehancuran, doa agar petaka menimpa mereka, tidak sesuai. Kerana Nabi yang salam seringkali mendoakan orang yang menganiaya baginda, Ya Allah, ampunilah kaumku kerana mereka tak mengetahui. Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku kerana mereka itu tidak memahami, tidak mengetahui. Jadi sepatutnya doa seperti ini dipanjatkan buat mereka yang jika kita doakan agar Allah berhidayah kepada mereka, bukannya doa untuk menghancurkan mereka. Ini kata Ibn Ashur. Allahu'alam, pandangan beliau wajar difikirkan. Mungkin dilihat dalam konteks yang berbeza-beza. Dan tambahan pula kata beliau, kerana Allah menyebutkan pada penghujung ayat ini, Li'annahum qawmun la yafqahun. Li'annahum qawmun la yafqahun, maksudnya kerana mereka itu tidak mengerti. Jadi bila tak mengerti, wajarlah bagi kita untuk mendoakan agar mereka mengerti, agar mereka memahami, agar mereka berubah, agar dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, dakwah tetap berjalan. Dakwah, seruan kepada Islam itu tetap berjalan dengan hikmah dan melihat kepada kondisi yang berbeza untuk membuat keputusan yang berlainan. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam bidang dakwah, contohnya dalam fiqh dakwah. Fiqh dalam berdakwah ni, fiqh dakwah fardiyah, fiqh kita berdakwah kepada individu, fiqh dakwah jama'iyah, fiqh berdakwah kepada orang ramai. Apapun muslim-muslimat yang mulia kepada sekalian, kali ini merupakan perkara ijtihadi, perlu kita fahami dalam konteks yang berbeza, zaman itu berlainan. Saya menyeru muslim-muslimat yang mulia kepada sekalian supaya kita ini menimba ilmu, mendekati para ulama, melihat, berfikir dengan akal yang waras. Dan antara buku yang baik yang wajar kita baca dalam konteks masyarakat majmuk yang kita lalui pada hari ini adalah buku yang bertajuk Fiqh Berinteraksi Dengan Non-Muslim, karangan Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir Hafizahullah. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.